ikuti saja kata-kata Bapak. Jangan dilawan, ikut saja terus. Konsentrasi. Konsentrasi. Fokus. Dengarkan kata-kata Pak Rido. Fokus. Konsentrasi. Dengarkan kata-kata Pak Rido. Konsentrasi. Bapak akan hitung 5 hingga 1. Kalian akan tertidur pulas, nyaman dan rileks. 5. Kalian mulai mengantuk dan akan tertidur lebih nyaman dan lebih rileks. 4. Kalian mulai akan tertidur berkali-kali lipat lebih nyaman, berkali-kali lipat lebih ngantuk dan akan tertidur. 3. Kalian sudah mulai tertidur pulas, lebih nyaman, lebih rileks, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. 2. Kalian mulai tertidur pulas, abaikan suara-suara yang lain. Mulai lebih nyaman, berjuta-juta kali lipat, berjuta-juta lebih rileks, berjuta-juta lebih nyaman. 1. Kalian sudah mulai tertidur nikmat, sejuk, segar, lebih nyaman, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Sekarang kalian sudah mulai tertidur pulas, tapi masih bisa mendengarkan kata-kata Pak Rido ya. Relax, nyaman. Perintahkan kepada seluruh tubuh kalian agar lebih relax, lebih nyaman, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Dengarkan perintah Pak Rido. Relax, nyaman. Ikuti saja terus. Lebih relax, lebih nyaman. Relax, lebih nyaman. Lebih sejuk. Lebih rileks, lebih nyaman. Lebih rileks, lebih nyaman. Jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Lebih rileks, lebih abaikan suara lain. Abaikan suara-suara yang lain. Kamu hanya mendengarkan kata-kata Pak Rido saja. Abaikan suara-suara yang lain. Jangan berisik, jangan berisik, jangan berisik. Jangan. Abaikan suara-suara yang lain. Kamu hanya bilang kata Bapak. Pak, kok mau nama apa? Tahu nih. Konsentrasi, fokus. Udah mulai mulai. Konsentrasi, fokus. Lebih nyaman, lebih relax. Meskipun mereka begitu, jangan begitu-gituin. Kasih yang lainnya. Kasih yang lainnya. Jadi kalau bangun gimana? Pusing. Kalau bangun pusing lalu. Abaikan suara-suara yang lain. Pak, kayak Alia kemarin, Pak. Dengarkan perintah Pak Rido. Relax, lebih nyaman. Tolong jaga diri, please. Dengarkan. Jika kamu mendengarkan jentik jari seperti ini, berarti kamu akan tertidur, harus tertidur, ya. Jika kamu paham, anggukkan kepala kamu. Oke, baik. Silakan tegakkan kepala kamu. Tegakkan kepala kamu. Silakan tegakkan kepala kamu. Ya, tegakkan. Silakan angkat kepala kamu, tegakkan dengan kepala kamu. Ya, bagus. Bapak akan hitung. Ya. Sampai 5. 1 sampai 5 hitung. Bapak akan buka mata kamu. Tapi kamu dalam keadaan masih belum sadar ya. Masih dalam keadaan terhipnotis ya. Bapak akan bangun kamu. Bapak hitung 1 sampai 5. 1. Pelan-pelan buka mata kamu. 2. Pelan-pelan buka mata kamu.
tapi kamu dalam keadaan belum sadar, tidak sadar. 3. Pelan-pelan buka mata kamu. 4. Buka mata kamu pelan-pelan. 5. Buka mata kamu. Tidur lagi. Ya, jauh lebih nyaman, jauh lebih nyaman. Relax, tidur nyaman. Abaikan suara-suara yang lain. Bapak akan berikan sesuatu sugesti yang baik pada kalian. Nanti jika kalian sadar kembali, kalian akan lebih segar daripada sebelumnya, lebih fokus lagi dalam belajar, lebih konsentrasi lagi dalam belajar, lebih rajin lagi, jadi anak yang rajin, jadi anak yang soleh, ya. Berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, dan menjadikan suasana belajar di kelas lebih nyaman. Jika kalian paham, anggukkan kepala kalian. Oke, baik. Apa yang ke Alia kemarin, Pak? Abaikan suara-suara lain. Dengarkan tetap balido, ya. Mentalkan kepada seluruh tubuh kalian agar lebih nyaman, lebih rileks daripada sebelumnya. Bapak akan berikan perintah kepada kalian. Dengarkan perintahnya, ya. Kalian ingat, bayangkan di dalam pikiran kalian ayah kalian, ya. Kalian sangat menyayangi ayah kalian, sangat cinta sama ayah kalian, ya. Tapi selama ini kalian itu selalu belum bisa memberikan yang terbaik buat ayah kalian. Jadi kamu banyak sekali dosa, banyak sekali sesuatu yang buat ayah kamu tuh marah, kesal gitu ya. Jadi kamu menyesalinya. Kamu harus minta maaf kepada ayah kamu, ya. Silakan minta maaf kepada kamu. Kamu menyesali perbuatan yang kamu lakukan, gitu kan. Kamu kalau sering sholat, suka disuruh-suruh, masih disuruh belum rajin, gitu kan. Kamu masih banyak salah dan dosa kepada ayah kamu, ya. Nanti setelah bapak buka mata kamu, kamu silakan bapak tunjuk nanti ya ayahnya. Kamu silakan minta maaf kepada ayah kamu. Kamu nangis di depan beliau, ya kan. Minta maaf, gitu ya. Jika kamu paham, anggukkan kepala kamu. Baik. Lebih nyaman, relax. Kamu akan nanti bertemu dengan ayah kamu, ya. Silakan pelan-pelan buka mata kamu. Silakan berdiri. Berdiri pelan-pelan. Berdiri. Ayo, silakan berdiri. Berdiri. Silakan berdiri. Ayo. Berdiri semua. Berdiri. 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 Ya, berdiri. Pelan-pelan buka mata kamu. Satu, buka mata pelan-pelan. Dua, buka mata pelan-pelan. Kamu akan menemui ayah kamu. Tiga, empat, buka mata kamu. Lima, lihat ayah kamu di sini. Silakan, kemak. Jauh lebih nyaman. Abaikan suara-suara lain. Beneran ini, kok saya gak bisa sih? Harusnya ngelawan mulut tadi. Abaikan suara yang lain. Padahal saya feelnya udah banyak. Lebih nyaman, lebih rileks. Jauh lebih dalam. Halo? Bohongan nih. Gak masih, tapi udah hilang. Karena di akhir-akhir lo ketawa-ketawa mulut deh. Lebih nyaman, lebih rileks, jauh lebih dalam, ya.
beritakan kepada suatu tubuh kamu agar lebih rileks, lebih nyaman, jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Rileks, nyaman, jauh lebih dalam. Dengarkan perintah Pak Ridho, dengarkan, baik-baik. Silakan tengadahkan tangan kiri kamu ke atas, ya. Seakan-akan memegang sesuatu. Bapak akan kasih piring ke kamu, piring nih, piring. Piring ya, piring ada mie goreng di atasnya, ya. Kamu suka mie goreng kan? Silakan kamu makan pelan-pelan mie gorengnya sampai habis ya, nah, ya. Oke, silakan makan pakai tangan kanan, tangan kanan. Makan. Makan pelan-pelan. Makan sampai habis, enak, nyami, enak sekali. Habisin ya, jangan sisain. Enak sekali. Makan terus. Yummy, enak sekali. Terus. Enak sekali nikmat ya. Oke, di depan kamu ada minuman tuh dingin sekali. Silakan diminum, minum. Ambil minumannya. Glek. Nah, kenyang. Relax, apa yang tadi? Relax, nyaman, jauh lebih dalam. Lebih relax, lebih nyaman, jauh lebih dalam. Relax, nyaman. Dengarkan perintah Palido, abaikan suara-suara yang lain. Ya. Jika kamu mendengarkan suara seperti ini, dum tak dum dum. Kamu langsung mulai bergoyang ya. Berdiri sambil bergoyang ya. Kamu paham ya? Anggota kepala kamu. Oke. Dengarkan baik-baik suaranya. Kamu boleh berdiri nanti dan bergoyang. Dengarkan suara musiknya. Tak. Oke, cukup. Nah, relax, nyaman, jauh lebih dalam. Dengarkan perintah Pak Ridho. Perintahkan seluruh tubuh kamu agar lebih nyaman dan lebih relax. Lah nyaman dan relax. Relax, nyaman. Tegakkan kepala kamu. Kita lihat. Wah, benar ya. Jika kamu mendengar jadi tidak. Dengarkan jentik-jentik seperti ini, kamu akan tertidur ya. Jika kamu mendengarkan jentik-jentik seperti ini, kamu akan tertidur. Paham? Angkatkan kepala kamu kalau paham. Oke. Coba kamu akan pelan-pelan membuka mata kamu. Bapak itu ngatur P5. Kamu buka mata kamu, tapi kamu dalam keadaan tidak sadar, ya. Silakan buka mata kamu pelan-pelan. 1, 2, 3. 4, 5. Nah, kosong. Lebih rileks, lebih nyaman, jauh lebih dalam. Lebih rileks, nyaman, jauh lebih dalam. Bapak akan perintahkan kepada kamu yang berikutnya adalah, ternyata kamu adalah seorang artis. Artis dari mancanegara. Hah? Ya, ternyata kamu adalah temannya Justin Bieber ya. Kamu akan show di Indonesia ya. Kamu sekarang akan show di Indonesia dan kamu akan menemui para fans kamu di depan. Jika kamu ketemu para fans, kamu akan gimana? Kamu tahu kan? Ya. Silakan, kamu akan show di Indonesia. Oh iya, abaikan soal yang tadi. Sekarang kamu artis, kamu akan menjadi personilnya Viera. Kamu tahu kan Viera? Kamu tahu Viera nggak? Nggak tahu, mas. Kalau nggak tahu nggak bisa. Jangan bilang bohong. Nggak tahu Viera. Kamu, kalau kamu tahu Viera, anggukkan kepala kamu. Kamu tahu Justin Bieber? Tahu. Oke. Sekarang kamu akan menjadi artis Justin Bieber ya. Kamu akan show di Indonesia, ya. Kamu nanti akan ketemu para fans, penonton di depan kamu, ya. Oke, sekarang kita tampilkan. Inilah dia,
Justin Bieber. Abaikan sosok yang lain. Bapak akan berikan sugesti kepada kamu, ya. Nanti pas kamu sadar, kamu akan menjadi lebih segar lagi daripada sebelumnya. Lebih konsentrasi dalam belajar, lebih fokus lagi dalam belajar, ya. Kamu akan lebih jadi anak yang soleh, ya. Akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kamu akan lebih cepat dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dan kamu akan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, gitu. Kalau kamu paham, anggukkan kepala kamu. Oke. Kamu abaikan jentik jari tadi itu, kamu abaikan saja. Kita udah putus kesepakatan kita, ya. Sekarang Bapak akan hitung 1 sampai 5, kamu akan pelan-pelan membuka mata kamu dan kamu akan kembali sadar seperti biasa. Jauh lebih segar dari sebelumnya. Paham ya? Oke, berhitung. 1. Pelan-pelan buka mata kamu. 2. Kamu sudah mulai membuka mata kamu. 3. Pelan-pelan buka mata kamu, kamu akan lebih segar daripada sebelumnya. Lebih segar, lebih enak, nyaman gitu ya. 4. Buka mata kamu pelan-pelan. Kamu akan lebih segar daripada sebelumnya. 5. Kamu sudah buka mata kamu, sudah sadar dan lebih segar daripada sebelumnya. Tepuk tangan dong, Buan. Terus. Tadi kamu ingat enggak kamu ngapain aja? Hah? Sampai mana? Tuh. Bentar. Siapa namanya? Naufal. Kamu ingat gak kamu ngapain tadi? Hah? Jadi artis. Notis bareng kita. Diam. Oke. Coba kamu ceritakan tadi kamu ngapain aja coba? Enggak jadi. Jadi Val. Kita gagal. Oke. Tadi kamu ingat gak kamu ngapain aja? Saya bukan enggak jadi juga. Kamu enggak jadi juga? Iya, enggak jadi. Enggak bisa. Oh, kamu enggak jadi ya. Kamu tadi ingat enggak naik motor terus jadi ini artis, ingat enggak? Enggak ingat. Oh, jadi enggak ingat apa-apaan? Dia ingat tadi duduk. Oh, jadi enggak ingat apa-apaan dia. Lihat. Berarti Naufal berhasil sempurna ya, luar biasa. Oke, kita flashnya menit. Oh iya, tahu enggak? Yang itu sendiri ingin enggak kali. Coba ya. Oke. Tapi Nova berhasil ya. Semoga kita gagal biar masuk. Yang lainnya gagal. Ih, saya udah pengen lah. Jangan gagal siapa yang